Tapi sebenarnya kami ingin memberi respon terhadap situasi sosial politik di Indonesia yang sedang berlangsung sekarang ini. Dari kondisi sosial politik, terus kami berusaha untuk membawa ke tingkat budaya di pameran lukisan. Biasanya kan orang yang komplain itu kan ke pemasaknya ya. Nah, tapi tiba-tiba ini saya coba membalikkan apa fenomena. Gimana kalau si tamu atau raja itu, pembeli itu yang malah dikomplain, saya ingin mengganggu orang itu istilahnya. Saya ingin apa istilahnya? Jadi orang yang lihat karya itu agak terganggu dengan wajah yang seperti ini itu. Gimana efek psikologis orang yang menonton? Saya buat Gus Dur dengan wajah yang apa, dengan tubuh yang kekar gitu, berwarna ungu, terus tangannya seperti pemain dirigen. Maksud saya Gus Dur bisa membuat orang bisa membuat seperti dia seperti pemain apa dirigen pemain orkestra itu seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, maksudnya adalah pemainnya. Dia bisa membuat orang di sana pelan, terus di sana keras, di sana pelan lagi, sana keras, terus bisa keras, bisa pelan semua. Kalau saya sendiri di studi aja, diteliti aja sampai bagian yang tubuh dari Gus Dur sendiri gitu, sampai gen-gennya, sampai apa-apanya, otaknya di studi. Mungkin suatu saat kalau seandainya udah bisa itu di seandainya dihalalkan gitu, atau nggak mungkin juga dihalalkan yang namanya cloning atau apa segala, mungkin Gus Dur bisa diciptakan lagi orang NU gitu.